gingerbread. Yo, what's up, guys? Me again, 17, baby. Alright, guys, so aku tak tahu kenapa Hunter ni dia jadi aim aku. Mungkin sebab video sebelum ni aku upload dulu kan. Tapi tak apa, kat sini kita boleh tengok. Alright, Hunter actually dia jumpa aku dengan si prospect. And dia tak nak cari prospect tau. Dia macam dia cari aku. Dia ingat aku duduk kat belakang toilet. Padahal aku dah sampai sini dah pun. Aku just lari. Aku tak nak tunggu sebab kalau aku tunggu aku tahu aku akan kena. And aku pun tak sangka Hunter ni si noise. Actually aku tahu, aku tengok profile picture dia. So kat sini dia kejar aku. And then aku try buat rotation dekat sini. Aku tak nak bagi dia hit aku. Okay, dia datang situ. And then aku just standby. Aku lasso pallet tu. Aku terus buat transition aku. Aku terus pergi belakang pallet ni. And then dia tetap kejar aku lagi. Aku tutup pallet dekat sini. And then aku tak nak tunggu. Aku just lari. Kalau aku tunggu aku akan mati. So kat sini kita boleh tengok. Try and buying time. So kat sini blink. So, terus directly kat aku. Aku mati yang aku jatuh untuk yang pertama kali pun tak adalah ni sangat. Cuma aku rasa frustrated jugalah. Sebab aku expect aku boleh lepas tau dengan tentacle dia. See, aku sangkut. And then aku jatuh. It's okay, aku tahu. That's my bad luck. So Hunter terus angkat aku. Dia bawa aku pergi kat chair. And kat sini kita boleh tengok si perfume akan datang for rescuing me. So dekat sini dia lepak dia cam aku. Okay, aku expect dia akan menganjing aku lah kan. Okay, dia dah, mungkin dia dah berubah. Tapi dia tak berubah dari segi hunt. Dia tetap kejar aku kalau dia jumpa aku. Kat sini dia miss dia punya hit. And the perfume patah balik sebab dia dapat perfume. Nice, good job. Dia hit kerusi. Kat sini kita tengok perfume hampir kena hit. And then dia save aku. Aku buat transition aku balik. Aku just go. Lepas sini aku tutup pallet. And then aku tunggu kejap for the tentacles. Right, so aku just vaulting kat sini. Aku dengar dia bagi pecah pallet. Aku vaulting. And then aku fikir nak pergi sana atau sini. Aku teruskan kiting place aku dekat apa ni? Aku pun dah lupa dah. Graveyard. Aku terus kite dia dekat sini. And then dekat sini aku hampir kena tentacle. And then aku elak. Nasib baik. So kat sini aku just buat rotation. Aku tunggu dia make move. Kat sini kita boleh tengok. Aku lepak belakang ni. Aku dah tahu dah dia punya tentacle sampai datang. So aku just tutup pallet dekat situ. Aku buat transition aku lagi. Aku lepak jap. Oh, aku dah tahu jalan buntu. Aku terus lasso. Aku naik atas dia. Dan aku terus ambil aku punya rotation again. Nice. Kat sini aku walk. And this one aku walk lagi sekali. Untuk aku pergi ke sana dengan senang. Alright, kat sini knock piece dia dah bagi. Macam prospector ni bagi macam, come on, keep it up. Dia bagi kata-kata semangat. So aku lasso kat sini. Right, aku bagi aku ada gap dengan dia. Kalau kita tengok dia punya ni tak full lagi. So kat situ aku jiup dia punya tentacles. Right, dia orang masih tengah dikot. Aku tak tahu aku nak pergi mana. Okay, so aku ambil langkah aku kat sini. Aku tutup toilet. Hampir aku kena hit. Tapi dia tak pakai dia punya tu. Nasib baik. So kat sini aku buat rotation lagi. Aku tak nak tunggu. Kalau aku tunggu aku mati. Pusing kat sini. And then dia terlepas. And then aku boleh hit dia pakai pellets. Cypher pun dah tinggal satu. Aku fikir sama ada aku nak masuk dalam portal ataupun aku just nak bind him sometime. So aku just lepak. Right, kat sini depan dia kantoi. Aku kena tentacle dia. And then Cypher mission prime. Aku just go. Tunggu, aku tutup pellets. Aku go lagi. Kat sini aku dah macam alamak, dinding ni separuh. Tapi tak apa, aku tutup pellet. Aku go kat sini. Aku ingat yang kat sini tau. So macam aduh, salah ni pula, salah plan. Okay, so aku patah balik kat sini. Aku try lasso, tapi lasso aku tak membantu aku last minute. Aku jiup. And then aku take a terror shot. Diorang dah buka pintu kat belakang. So diorang just keluar. Aku dekat sini. And then aku cakap, good job guys, aku terus render. So thank you guys for watching. Itulah satu tips or trick nak kite Hasto. So thank you guys. Ciao. Let it go, let my body go.